ada yang gratisan. Ngambil dua ya teman-teman. Mamansu. Pelan-pelan toh kek, kalau makan kayak panas itu kek. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Ibu Nirastra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu, amin. Ini kita perjalanan pulang ya, dari sarapan pagi nih teman-teman. Dan katanya kakek mau pergi ke kuil, jadi aku harus siap mengantarkan dia ke kuil ya. Yuk. Oke, sudah sampai di rumah ya. Kita sudah sampai di rumah, tapi cuma sebentar ya. Kita mau ngambil ini, kakek katanya mau pergi ke kuil sembayangan. Hari ini katanya, pokoknya sembayangan gitu ya. Jadi ini sepedanya belum masuk ke rumah ini. Cuma ngambil ini ya, peralatan buat ke kuil ya, di bawahnya itu ada buah. Yaudah, ya langsung aja yuk. Jadi ini dari sarapan pagi ya teman-teman, langsung cus ke kuil. Oke, ketemu di sana yuk. Dan di sini bunga sakuranya, ini jalan ke kuil itu kan pasti melewati ini ya. Ada beberapa pohon bunga sakura yang sudah mekar nih. Kayak kemarin itu yang aku lihatin ya di sini ini ya. Kemarin itu kita arah jalan pulang. Nah, sekarang kita itu arah mau ke sana ya. Tuh, masih beberapa yang mekar, yang lainnya belum ya. Jadi belum kelihatan bagus banget gitu loh. Ramai banget ya, teman-teman. Mamanjo. Nih ya, makanya kakek mau kesini, ternyata itu rame banget. Nah, ini ada yang apa nih? Gratisan. Ada gratisan beras nih teman-teman. Sudah ya, ini tuh rame banget teman-teman. Hari ini pakai ini dupa yang besar ya, merah besar tuh, yang besar. Soalnya kehabisan yang agak kecil teman-teman. Ini aku bantuin kakek bakar ini ya, jadi nanti dia sembayangnya tuh biar cepet nggak bolak-balik. Dan kakek di sana ya lagi sembayangan. Ini seperti biasa, ini kuil yang biasanya kita datengin ya. Kemarin lusa itu juga kita datang ya teman-teman. Ini aku bantuin kakek naruh ini di sini. Taruh di tengah. Nah. Ya, selesai. Ketemu saudaranya ya. Pola ide nah. Kami. Di sini juga ada ya. Seperti biasa, gratisan ini. Apa ini? Kayaknya bihun ya, nggak tahu apa ya. Aku mau ngambil buat kakek biar dia duduk. Ah, nih cuci bang Nina. Komen nih den. Aku mau bantu kakek ngambil ya. Ada apa ini? Kayaknya sih bihun ya. Oh, bihun. Ha? Cici. Ngambil dua ya teman-teman, walaupun ini aku nggak bisa makan ya. Ini kakek satu, nanti dibawa pulang satu ya. Siapa tahu nanti cecekku juga mau. Dan ini kakek mulai makan ya. Mamansu.
pelan-pelan toh kek, kalau makan kayak panas itu kek. Nah di sini juga banyak ya lansia yang lagi makan-makan. Tuh. Gratis semua nih teman-teman. Asalkan dia bahagia. Sebenarnya tadi tuh nggak mau lah aku diajak ke sini. Aduh, udah cuacanya agak mendung, gimana gitu ya. Aku tuh cuman takut kakek tuh kenapa-kenapa gitu loh kalau cuaca nggak bagus diajak keluar itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini siangnya nggak begitu dingin. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kakek itu sekarang tuh alhamdulillah banget sudah jalannya lancar, semakin sehat, amin. Dan ini aku mau taruh di sepeda. Nah, pulang ya, ini nanti buat cecilku. Nah ini teman-teman, kakekku ada temennya ya. Mereka bertiga ini semua, sebenarnya ini semuanya yang datang ke sini itu kenal, semua pada kenal ya. Karena kakek sudah kadang agak lupa ya temennya yang lama gitu, kalau nggak disapa duluan itu dia kadang lupa gitu. Dan di sini dia lagi ngobrol-ngobrol, ini aja sudah bahagia banget kayak gini ya. Habis makan tak syuting tekok mburi tok guys, soalnya aku lagi nek mburi juga lagi minum ini. Tuh, ini minuman jahe ya. Jiang cha. Di sini juga disediakan gratis. Tadi bihunnya juga kalau mau makan gratis juga boleh ya. Tadi bihunnya juga kalau mau nambah gitu boleh ya, makan sepuasnya. Dan kakek masih di sana ya. Aku disuruh apa bakar kertas kuning dulu karena sudah boleh dibakar. Tadi itu sebenarnya ada ini loh teman-teman, ada pertunjukan ketopraknya orang Taiwan di sana itu ya. Sekarang sudah selesai, nanti malam kalau enggak nanti siang sama nanti malam itu ada lagi sebentar-sebentar gitu. Dulu itu kakak sudah suka jalan ke sini kalau malam gitu, tapi sekarang enggak pernah ya. Oke, kita bakar dulu ya. Dan ini mie gratisannya ya, kita dapat gratisan mie. Tadi kreseknya di sana teman-teman lupa bawa ke sini. Oke. Dan sudah agak berkurang ya, ini orang-orangnya sudah banyak yang pulang ya. Waktu baru datang tadi kan ruame banget ya. Sekarang sudah agak berkurang. Kakek masih asik ngobrol di sana, teman-teman katanya belum mau pulang, bentar lagi. Pulang ya teman-teman, karena sudah selesai. Kakek sudah senang banget ini, sudah diturutin ke kuil. Oke, sekarang kita pulang. Maskerku ini lepas satu ini talinya nih teman-teman tuh. Ini agak nggak tahu ya ini, setiap kali pakai masker yang ini pasti lepas satu ini. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah sampai di rumah langsung dibuang ya. Oke. Langsung cus. Tuh sudah sepi. Oke, lang yo. Anak malam makin rame nih kayaknya, banyak jualan makanan juga, makanan kecil ya. Nah sudah sampai di rumah lagi dan aku mau alhamdulillah sudah sampai di rumah lagi, aku mau unboxing tadi ya, bawaannya dari sarapan pagi ya.